Pemirsa, mudik identik dengan berdesak-desakan di terminal, stasiun, dan pelabuhan. Namun Anda jangan lengah karena copet dengan berbagai modus, termasuk modus hipnotis berkeliaran. Selalu jaga barang bawaan Anda dan jangan menggunakan perhiasan berlebihan. Pulang ke kampung halaman memang hal yang ditunggu-tunggu dan menyenangkan. Namun jangan sampai mengabaikan kemungkinan buruk yang membayangi selama perjalanan. Mudik yang merupakan perjalanan rutin sering menjadi momen pihak tak bertanggung jawab untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Seperti di terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, seorang pria diserahkan polisi setelah sempat dicurigai mencoba mencuri barang bawaan pemudik. Warga yang kesal sempat akan mengakhiri pelaku, namun polisi dapat meredam emosi warga. Pelaku pun diamankan untuk menjalani pemeriksaan di Mapolres Jakarta Timur. Sementara itu, seorang pemudik asal Pati, Jawa Tengah menjadi korban perampokan dengan modus hipnotis di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Awalnya, korban Suprihati Ningsi dihampiri seorang pria tak dikenal yang menawarkan ikut mudik gratis tanpa harus beli tiket bus. Tergiur, korban pun mengikuti pria tersebut ke wilayah Tangerang untuk berangkat bersama rombongan mudik gratis. Bukannya mendapat tumpangan mudik, uang 6 juta rupiah dan kartu ATM milik asisten rumah tangga ini raib. Terus dia tanya-tanya sama saya, terus kamu mau kemana gitu. Terus mau kemana gitu, saya mau pulang gitu. Daripada kamu mau pulang beli tiket, mending itu kamu ikut saya gitu, ada teman saya yang pulang ke Jawa gitu. Ya, saya langsung ikut aja. Ikut sampai mana, Mbak? Ya, saya diajak sampai ke Tangerang. Di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, polisi menangkap 3 copet di kapal Roro Panorama Nusantara. Penangkapan berdasarkan laporan penumpang yang mengaku kehilangan uang saat berada di kapal yang berlayar menuju Pelabuhan Merak, Banten. Pelaku pertama ditangkap di dermaga saat menumpang truk yang keluar dari kapal. Dari keterangan pelaku pertama, polisi menangkap pelaku kedua di pangkalan ojek Pelabuhan Merak, dan satu pelaku lagi ditangkap di terminal pelabuhan. Dari ketiga pelaku, polisi menemukan uang hasil copet sebesar 10 juta rupiah. Padatnya stasiun, terminal maupun pelabuhan ditambah banyaknya barang bawaan kebanyakan membuat kita menjadi lengah. Terus waspada dan berjaga karena bahaya bisa mengintai kapanpun dan siapapun. Tim Liputan, iNews, memberitakan.